Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ilio Ardil. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat membuat soal ujian di Google Form menggunakan teknologi AI. Nah, seperti apa caranya? Simak video ini sampai akhir agar mudah memahaminya. Sebelum masuk ke caranya, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar lebih berkembang dengan baik ke depannya. Bagi yang belum, kemudian share juga ke yang lain agar lebih banyak manfaat yang didapatkan. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, buka browser di laptop teman-teman masing-masing, kemudian buka Google Drive. Nah, kemudian bikin Google Formulir menggunakan email masing-masing ya. Dan tulis dulu judulnya kuis, misalnya kuis ya, kuis sekolah dasar, sekolah dasar. Oke. Nah, cara membuat soalnya, teman-teman tidak perlu mikir dulu soalnya akan seperti apa, pilihan gandanya siapa, tidak perlu. Di sini kita menggunakan teknologi AI yaitu ChatGPT. Pada Google Formulir ini kita memerlukan yang namanya pengaya atau add-on. Klik titik tiga di sini, kemudian dapatkan add-on. Kita install terlebih dahulu. Di kolom pencarian ketik ChatGPT quiz generator. Enter. Oke, pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian install, lanjutkan, login menggunakan email, izinkan, selesai. Oke, kita close. Nah, di sini muncul add-onnya. Nah, kita pilih GPT Quiz Generator for Form. Oke, start. Nah, ini tampilannya. Nah, inilah tampilannya GPT Quiz Generator for Form. Cara membuat soalnya, kita setting dulu. Di sini ada pilihannya, tipe soalnya seperti apa. Apakah itu multiple choice, checkbox, atau drop down. Nah, kita pilih saja multiple choice. Kemudian ini ada soalnya, jumlah soal yang ingin kita buatkan. Kita misalkan 10 saja. Kemudian answer count, ini pilihannya berapa ini. Misalnya ada 4 ABCD. Kita pilih 4 ABCD. Kemudian correct answer-nya 1. Kemudian select folder, ini tempat penyimpanan dari form ini. Kita pilih terlebih dulu. Saya pilih di sini aja. Kemudian kita ketikkan soalnya, perintah soalnya. Kita tidak perlu capek-capek mikir soalnya, kita ketikkan saja perintah soalnya mau seperti apa. Misalnya, buatkan soal pendidikan agama Islam kelas 2 sekolah dasar. Nah, ini contoh ya teman-teman. Kemudian kita klik generate question. Kita tunggu sebentar, lagi diproses oleh GPT-nya. Nah, ini memungkinkan teman-teman membuat soal, teman-teman guru membuat soal dengan mudah. Nah, ini adalah soalnya, sudah muncul. Tadi kita minta 10 soal ya, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya teman-teman. Dan juga di sini ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya sudah ada. Tidak hanya sampai di situ, kita
masukkan soal ini ke form yang telah kita bikin tadi. Caranya dengan klik add question to form. Oke, lagi diproses, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kita close dan ini hasilnya. Oke, sudah masuk ke formnya. Ini yang pertama tadi kita hapus saja. Oke. Ini adalah soal pendidikan agama Islam sekolah dasar. Wah, keren sekali ya. Cukup mudah ya teman-teman. Silakan dicoba di rumah, di laptop masing-masing. Adapun untuk settingan yang lainnya bisa teman-teman atur sendiri sesuai kebutuhannya. Jadikan ini sebagai kuis dan lain-lain. Dan juga jangan lupa kunci jawabannya diberikan yang tadi ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.